jok motor tetap kosong, tenang saja. Baik, rapat tim Jaguar 46. Terima kasih Haji Ugun. Jaguar mendarat mulus, terima kasih. Jersinya oke, hatur nuhun. Terima kasih banyak saudara-saudara. Ya, segera merapat. Sumedang Larang CS Putra. Apa kabar ini rekan-rekan para penonton Polipaja Jabar yang tergabung? Atau serikati dari rekan-rekan para Polipaja Jabar yang ikut hadir, luar biasa. Konsentrasi, maksimalkan pertandingan yang menarik. Di satu pergerakan hebat saudara-saudara, angkat sedikit musiknya Bang Has Ari Asli Dila. Mau tahu lah. Iya, serang idola, idola. Kedua pemain sudah mulai saja. Anak tiga kurang. Tambah istri. Bersama Mas. Karena gak kawin. Aduh. Oke, si kuda hitam. Well. Iya, mampukanlah bocah-bocah Sumedang Larang. Aduh. Akan membawa piala dengan besar sekali 2 meter yang berada di depan Ibu Hajar. Mampukan Jaguar 46 membawa piala ataupun membawa nama baik. Kelek tadi deh, kelek. Dan berada di hijau bersama CS Putra.
tenang. Lewat si bocah malas, lara Ken. Tenang saja Ken, main dengan sempurna. Nampaknya kenas, si Besti berada di samping saya, aman terkendali, dikawal. Satu ancaman yang kalau tidak salah hari ini juga bertepatan dengan ulang tahunnya. Selamat ulang tahun yang ke 36. Ya Allah. Selamat ulang tahun Besti. Iya, terima kasih banyak nampaknya. Selebgram dari Perabatan Tasikmalaya atau singer dengan Bledos. Lah bawa Joy. Joy bebaca. Joy ngawirin Joy. Ngawirin Joy. Juara kan Joy. Baik, perhatikan penonton. Siapa-siapa saja yang akan mengangkat piala di air pasar seremonial nanti. Mampukan bersama bocah Sumedang Larang. Di bawah satu tekanan juragan telur asin asal Jawa Tengah. Bersama apa-apa yang terjadi, apa kabar Mas Bram? Namanya kali luar biasa kita ngelancong jauh sekali. Dan bersama Jaguar 46, perhatikan. Suatu perjalanan hebat. Apa wasit sedang melihat rotasi pertandingan dan sementara jauh melintas lewat dua set waktu yang Anda atau yang mereka akan lalui bersama. Perhatikan, masih bersama saya Dian Anjuk asli Ciamis, Jawa Barat yang hari ini kembali mencoba berjibaku kuliah di Anda semua. Lewat satu perdana si ganteng klimis Wadeni. Perhatikan Wadeni dengan satu cengkrama yang coba diberikan lewat satu manuver. Sikap dan kalam, bismillah dulu wa. Nanti alhamdulillah, angkat kembali. Dorong. Lepas, satu ancaman masih apa yang terjadi. Contek manjak kembali adul. Dorong, sikap rare. Satu kembali belum panas. Namun kita lihat apa yang terjadi. Satu gedoran. 1-0 saja. Wak, 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 wak. Wak, wau. Hai, adul. 2-0, belum panas, panasan lagi. Wah, 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 wah. Wadeni, perhatikan. Lepas satu ancaman yang coba diberikan, apa yang terjadi? Keken. So, paling pas Keken, dan panjang kembali mencoba dengan satu ancaman yang coba diberikan. Ninang, ninang. Ocoy. Lepas jauh kembali mencoba dengan satu ancaman yang coba diberikan. Yang cukup tenang, enak, dan jenang. Kuri. Kan jalan kembali rekan, ya pakai wala Bapak Farah. Kosong saja di penyelam Selado. Satu hempasan bersama Ria Betaya. Apa kembali mencoba dapat baca tapi yang coba lagi bersama masih ada surat ada Keken. Sau kembali dapat apa yang terjadi dapat baca pasal seling bundar bersama si bocah malas yang hari ini kembali hadir bersama sang pacar yang berada di samping saya. Perhatikan lepas lana Keken lur pareja dengan tekanan coba diberikan dan cukup tenang angin dan lecat dan guri-guri nyoy jiran lewat pas Ojoy dengan cukup enjoy. Joy, Ojoy, Ojoy. Hey, 2-3 saja. Saudara-saudara pasang sulit bunda nampaknya masih ada sebuah camas yang jarang sekali latihan. Lepas dengan cukup tenang. Ningang, ningang. Wendy angkat kembali dengan satu kembali bagaimana Will dan Oim. 3 sama Ibn Nabilan bakal menarik sekarang. Kalau banyak rally kembali kita lihat apa yang terjadi. Masih perhatikan Sri Kanti yang kembali kembali Jabar bersama apa yang terjadi.
satu pemain dengan cukup merdu ataupun manja. Perhatikan di suatu jangkauan kembali bersama Kadeka seperti pindah menjadi satu perjalanan hebat. Masih kembali mencoba menyambar, nampaknya kembali apa yang terjadi, angkat tinggi apa yang terjadi, lepas kunci angkat tinggi apa yang terjadi, lepas kunci. Itu kalau di Ciamis yang dinamakan dengan sepi haram. Siapa yang diperlihatkan? Ampat sama saja. Perhatikan dengan cerit ketika jam seperti angka satu. Suatu pemain mencoba dengan satu serangan. Angkat ke belakang. Lolos. Sudah diganjal. Satu warang fatah dan kembali masuk mengganjal lewat satu pencelaan yang mata poin. 5-4. Bagaimana Red Velvet? Satu ancaman yang coba diberikan ke belakang. Kalau di Instagramnya Hello Kitty ini angkat. Oi! Sekarang kembali yang setelah terjadi dan Tau ganjal. Anak ampat selesai. Perhatikan kembali masih ganjal lewat ampat. Tangan berada di atas pita jaring. Jauh melintas ada si ganteng. Kalau masih ada Ojoy Tawetoy atau Ojoy Enjoy. Tenang Joy. Cukup menang kembali mencoba dengan satu serangan, coba diberikan dengan cukup manis. Bagaimana? Angkat ini Ninang. Rio. Si pengantin baru nampaknya dan apa yang terjadi beberapa malam kebelakang si pengantin baru. Namun nampaknya lutut anda cukup geol-geol si juragan telat asin. Angkat ini satu manhu pedang. Kekos. Lompat jauh kembali masih ada R10. Bocah kembali daripada kota Brebes. Angel itu tak berbos. Lepas kembali dengan si tangan kidal beracun atau si tangan kede. Nampaknya berada seperti ular kobra. Nampaknya berada seperti budi kidal atau budi kadal. Lepas cocok. Satu ancaman dengan cukup merdu. Apa yang terjadi? Satu ancaman ningang. Anjir. Bahaya nampaknya Dudi. Satu persembahan bocah yang kemarin juga pernah menerima ilmu di Papua Barat. Tapi ada pelapon kembali mencoba dengan satu pasang kulit. Kon. Ay, jangan salah ucap. Konsentrasi. Sinta lengat. Si Aceng pikir kehantam. Bagaimana Dodi Kidal? Bagaimana latihannya dan sarapan apa bocah ini? Satu kembali dengan sentuhan tajam masuk ke belakang dengan dorong mengamankan bola Sunan. Lepas kembali. Apa yang terjadi? Sia-sia berjuang. Namun apa yang terjadi dan poin 10-6. Nampaknya manis seperti Red Velvet. Mas dulu air mas. Celeng. Hai Gusti Kait sudah alah. Poin aja jam. Jambatur. Hai Gusti Kait poin aja jambatur. Ah. Hey, hey. Tenang saja 79. Pertanda-pertanda baik sudah mulai kelihatan dan apa yang terjadi. Dari sudut pandangan saya pribadi, nampaknya gesekan-gesekan kecil di laga grand final sudah mulai diperlihatkan lewat jari-jari lentik isu Natskal. Lepas sudah kembali mencoba dengan satu ancaman yang coba diberikan masih Randy Dan. Sedikit sentuhan rim pisang libero, semi break, Zidane, angkat ini. Satu lagi, ada. Satu lagi,
Allah kembali kita yang dapat jadi saudara-saudara paling di satu perjalanan besar yang berjaya. Angkat ke belakang dan joskan bos. Keken si kelana keken Nur Parijal. Bapaknya pokoran atau pesulah Mas Kenti. 10-8 di satu perjalanan kembali kita lihat apa dari kon. Jangan salah ucap bahaya bes. Apa yang terjadi mem. Sponsornya Ninjo, angkat Ninjo, apa yang terjadi? Dodi Kadal, 11-9 nampaknya kembali di postur tubuh yang tidak sama atas nama Mas Randy. Konsentrasi Mas Randy di al-al. Satu ke belakang dengan contek yang cukup panjang mengapakan bola. Edan, jauh kembali dan satu ancaman. Sepertinya kembali menyantap cukup merdu atau seperti ikan cana menyambar cukup jeli. 10-11 di satu perjalanan kembali kita lihat apa yang terjadi. Baru kita lihat apa yang terjadi sih. Apa yang terjadi? Murai batu. Satu pemainan poin saja bertambah di 12-11. Perhatikan, jangan gagal fokus karena keken. Kembali satu perjalanan 12-10 dan konsentrasi atau komposen bermain di lapangan kembali mencoba dengan satu serangan sama diberikan lepas itu manuver. Lepas ke belakang apa yang terjadi? Yes! Masuk di biar ada banyak masih serangan di persoalan Mas Wildan. 11-12 nonton. Hei. Sangat terlalu fokus namanya. Perhatikan. Satu kembali dengan satu macam Caca Marija. Hei. Mas Ojoy. Hai. 12 sama. Perhatikan kembali mencoba dengan satu serangan dari persoalan Mas Ojoy. Enjoy. Lepas ke belakang. Caca Marija. Masuk. 13-12 ada surah Wendy bergerak mundur ke belakang. Kita lihat apa yang terjadi dapatnya kembali ke belakang ada surah Mas Wendy tanpa cagur. Perhatian kembali mencoba surah Wendy. Lepas Mas Wen. Tiba-tiba sebentar kita lihat apa yang terjadi dan dorok R10. Rio lewat empat tangan berada di atas pita jaring. Sepertinya mampu bergerak mundur ke belakang dengan tinggi menjulang ke langit. Ngit hangit. Saudara Onjoy enjoy. Lepas kembali dengan cukup tenang. Apa yang terjadi? Hantam. Lepas kembali dengan gedoran. Dorong bola ke depan, angkat tinggi dan keken. Satu ancaman. Tai. Zidane Yusuf. Satu pemain Livoni kembali di misi utama. Atau lebih satu kembali menjadi 14 di 13 saja. Perhatikan penonton. Satu ancaman yang coba diberikan kembali. Kita lihat apa saja saudara-saudara melintas dengan satu tekungan. Satu apa yang terjadi. Nampaknya masih bergerak berkurangan. Jangan salah ucap. Perhatikan dan konsentrasi. Perhatikan kembali dengan Caca Marija. Satu ancaman R10 anak juragan telung asin dari kota Brebes. 14 sama kembali mencoba daripada si rajanya tahu sumedang larang. Dudi Kadal. Lepas atau Dudi Kidal. Angkat ini dengan enak lejak dan duri. Satu masih ada Mas Hunan. Sepertinya jauh melintas lewat satu cekram atau lensa-lensa bidikan manja daripada manajer owner daripada Nenjo. Perhatikan Nenjo. Satu ancaman kembali mencoba beri dia dengan satu meninang. Satu lepas kembali. Kelana keken, cocor. Apa yang terjadi? I dengan manis kasar repel-repel itu. Yeay! I ini parah nih. Ada belas, 14 kembali mencoba dengan satu serangan coba diberikan dengan cukup tenang. Info. Satu apa yang terjadi? Saset. Info masih. Satu ancaman yang coba diberikan masih ke belakang. Apa yang terjadi sayang Teh Ical? Satu. Apa yang terjadi nampaknya? Satu ancaman yang coba diberikan lewat satu manuver dan ternyata terperangkap. Masih ada Rio atau R10. Lepas kembali mencoba. Apa yang terjadi enak lejat dan mal.
jarang sekali gagal satu pemain yang dipercaya sebagai pemain senior. Segudang prestasi ada Mas Sunan. Perhatikan atau percuma daripada Mas Bulat. Perhatikan dengan satu ancaman kembali dengan Ning Ning Nisnos. Ia ceng jauh kembali namun ternyata terplay iau. 19 19 kembali mencoba. Satu serangan coba diberikan dengan cukup enak pencatatan. Redos Sikil diangkat tinggi dengan Jos Kandos. Jauh kembali dapat terpoles tiba sampai belakang ada poin 25. Sepertinya jauh pelintasnya dapat kita bersama-bersama Sumedang larang. Nampak poin anda memaju lebih cepat namun di tengah perjalanan ada diganjal, dicerca, dihantam di barisan paling bontot atau belakang saja nampaknya. 15-20 di awal perjalanan setelah bensin yang kita lalui bersama terbang kon. Jangan terus. Lagi-lagi cocok. Lepas kembali mencoba dengan serangannya, coba diberikan dengan cukup tenang. Lagi-lagi. Coba dan ditahan. 2, 10. 1 per 1 nampaknya poin terkikisnya 1 per 1 poin merayap seperti cicak. Di satu perjalanan hewan tersama Ria dan saya bersama di panjang masih lalu satu ancaman 21-16 anak juragan mangga di panjang masih lalu satu ancaman kembali masih ada penol satu ancaman yang coba diberikan dengan cukup tenang lejatan depos 1-2-3 tengah hati Ocoy angkat di kembali angkat. Satu bagaimana Ocoy sedikit sentuhan. Bagaimana Mas Ocoy kembali kita lihat topehakan Coy. Satu kembali kita lihat apa yang terjadi. Satu kembali dengan cukup tenang enak kejar teman Pak Kola dan Netos. Kosong melompong sudah kosong silakan ditajong 22-17. Perhatikan timang istriku sayang sudah timang jangan dibuang bahaya rungkat pembiasan angkat dengan cukup tenang langsung Coy. Sedikit saja Mas Ocoy. Yo! Ocoy tekanannya coba diberikan lewat si kuda jeng, oke? 18-22. Satu ancaman kembali. Dorong jauh. Satu poin saja bertambah menjadi 23. 18. Oke, baik namanya kembali dengan 23. Lompat ke selintas di hadapan ada di seluruh perjalanan. Lompat dengan kira anak Idur Mareja. Satu ancaman berbahaya kembali dengan Ojoy Enjoy. Di satu poin saja bertambah menjadi 19-23. Melintas kembali lewat Ojoy Enjoy dengan satu ancaman bahaya. Lewat si bocah Sumedang larang. Masih kembali untuk diperhatikan. Lompat di satu ancaman baik kita lihat. Yes. Masih terbaca yang sebelumnya berjelas. Tangan anda menyentuh kita jangan yang begitu panas. Lepas melintas di satu poin mencari kemenangan 24-19 kembali bergerak mundur dengan timang-timang. Di satu pondasi bahaya kita lihat ning-nang choice. Masih diperhatikan. Masih dengan pondasi dengan ning-nang choice. Kelangan kekidul Pareza. Pistol air. Satu poin bertambah menjadi 20-24. Satu ancaman apa yang terjadi masih dengan satu pondasi Dudi Nishida ataupun si Dudi kita dengan pondasi yang berbahaya lepas dengan satu apa yang terjadi ancaman kembali diperhatikan dibayar kontan game point 25-20. Nyong sap. Baik namanya di satu perjalanan lewat di set yang pertama keunggulan untuk rekan-rekan Riza keluar 4-6 ataupun dengan kolaborasi bersama Ninjo Pangandaran jelas satu set keunggulan dengan jelas di poin yang cukup jauh 5 poin yang sudah dilalui ataupun rekan-rekan daripada CS Putra Sumedang nampaknya masih kelelahan di laga semifinal kedua karena jelas istirahat yang baru sedikit. Kita lihat di set yang kedua apakah Kelana Keke Nurpareja bersama rekan-rekan sudah mulai panas
ataupun sudah mulai menemukan ritme permainan. Kalau tim dari CS Putra menang berarti game semakin diperpanjang. Baik melintas di hadapan Anda nampaknya kembali. Di satu perlawanan dan para pemain pun sudah mulai memasuki lapangan kembali dengan kita lihat. Di satu potasi-potasi yang akan dilusun lewat reaksikan. Coach dan officernya masing-masing baik daripada jagoan 4-6 maupun daripada CS Putra jelas. Di bawah satu racikan Mas Bram lepas Randy dengan jutri selan. Yes, di ganjal jenis dan masuk. Lewat satu ganjalan dari Ojoy, enjoy namanya. Pecah poin menjadi 1-0. Lepas 1-0 bergerak bener Randy. Satu tanpa tanpa bilang angka ke belakang. Yes, yes, yes. Dengan gerak tipu daya sendiri kembali dengan jelas. Satu poin disamakan di angka 1. Satu sama kebelakang bener dengan suatu fondasi dan diperhatikan Bapak RT 19 di Antos di Bumi Ayana Kupa Odin. Sekali lagi informasi Pak RT 19 di Antos di Bumi Ayana Kupa Odin. Baik, nampaknya di suatu perjalanan hebat ada tamu terlebih dahulu, silakan Pak RT. Jangan fokus nonton, nampaknya ada tamu di rumah Anda. Baik, kembali dengan kain yang jelas tua atau tidak lalu AKK anak kiri terpain saya. Di tangan kita dengan umpan manja lewat pokok Jawa menjadi dua sempat menyapanya lewat ancaman bahaya. Siapa akan dituju ke Lana Kekin? Lepas dengan ancaman, lepas dengan menusuk dan kembali dapat selamatkan. Namun gerak itu dia saja. Lepas hehehehe. Satu, dua, tiga masih berada ningang ningang. Cuy, satu gerakan ingin melakukan ganjalan. Namun jelas nampaknya dapat dikelabui lewat Zidon ataupun Zidon 3-2. Lepas taktik jumping serve Wendy angkat ke belakang. Hey hey hey, yes, lolos dan dipayar kontan kembali dengan apa yang terjadi. Satu dengan ancaman dan serapan apa di dini sidah ataupun Zidudi kita dengan meleros gandos 3 sama. Lepas kembali 3 sampai bawah suruh ancaman. Ojoy enjoy sumpah dan larang angkat ke belakang fondasi enak lezat dan gurilem gurih dan pelem. Lepas 10 poin bertambah lewat seluruh ancaman jaguar 4-6 4-3. Satu poinnya sudah dilalui bersama ancaman ke belakang. Yes, 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 yes. Lolos dan tanpa kawalan dengan jelas poin rally yang tidak jauh. 4 sama kembali saling membalikan poin dan saling menyerang di bawah satu ancaman duty di sida si tangan kidal. Lepas itu benang angkat ningang ningang. Cus lolos dan melehos angkat angkat angkat. Masih ada Wendy dengan ningang ningang. Cus kelana kekit dan hampas begitu teras. Satu poin saja pertama menjadi 5 sama. Satu perjalanan lewat yang telah kita lalui bersama di poin 5-4 tersisa. Semua sekali berjuang lebar si tangan kidal meracun nampaknya ada surat dari. Lepas satu ancaman dengan teknik pola capi cukup membuka ada satu ancaman cuma diberikan dengan cukup enak lejat dan mantap. Lagi-lagi turun dengan satu ancaman yang cukup bersih. Bersih. Bersih seperti di rinso atau di soklin lantai. Bersih sekali. Anak empat kembali kita lihat apa yang terjadi. Satu ancaman yang cuma diberikan lewat si tangan Kene atau Dudi Keral. Lepas. Satu dengan cukup cerik dan satu ancaman yang cuma diberikan. Ops! Lepas bola sempat mencari satu pencara semua rena lalu terjadi atau terpengasih. Dan 2-4 saja sudah. Sakuran Gusara dan Pandi Pandia masih lalu. Perhatikan curahkan mangga terbesar di kota Masyarika. Sementara jawab lintas di area bersama yang telah diracik atau dikonsep atau dikemas sedemikian mantap di satu racikan tak sepelati. Coba ditonton kalian surat budi dengan teknik kebetulan pon. Lepas jauh kembali kembali ningang Zidun Zidan Yusuf kembali wajah ke belakang. Diperhatikan kakinya seperti ada pernya dengan tinggi sekali bepos. Satu kembali dengan cukup tenang enak lejat dan mantap. 1-0 jual beli serangan terjadi. Rainbow saja dan poin kembali yang dikemas bersama Kelana Keken. Rekannya kembali dan poin 85L10 Rio. Serving kembali jauh melintas kembali serip di sang libero. Jauh kembali namun ternyata dan poin saja bertambah menjadi 95. Bagaimana jago atau 46
Kita lihat apa yang terjadi satu pasal satu pertandingan cukup menarik di satu ancaman. Lepas anjir Ripi dengan cukup tenang. Jauh kembali namun dihantam. Anjir Ripi dengan cukup tenang. Jauh kembali namun dihantam dan bersaudara. Wendy hantam dan bersaudara. Wendy dengan teknik daripada libero anti ketsol. Ripi perhatikan satu percara masih sudah bulat. Satu ancaman dengan cukup manis angkat diri dan bebas. Keken mengancam berada di barisan paling jauh. Sepertinya jauh mengancam daripada si anak. Nah, belia jatuh kembali, kita lihat apa tanya 7-9 saja. Angkat ke belakang, dorong, hantam. Sobat kembali daripada seorang Aceh Viking Raffaella saja pertama. Menjadi 10-7. Perhatikan dengan cukup tenang info-info. 10-7 dapatnya terbalik, kita lihat apa yang terjadi. Wadeni lapasinan. Sao kembali ke 1-1 kembali mencoba mengejar dan dapatnya pin bertambah menjadi 11-7. Info-info pola gacor sore hari ini. Perhatikan kembali dengan satu ancaman daripada pola gacor. Lepas kembali satu sweet Bonanza. Akan kembali dengan sweet Bonanza. Dengan sweet Bonanza. Misi depo, misi, misi beak saldo 13-7 saja. Perhatikan di satu perjalanan kembali dengan bola gacor inces cukup manis. Apa yang terjadi? Satu ancaman bagaimana? Satu luar biasa. Satu ancaman berjibaku. Dan poin 14-7 saja. Perhatikan di satu apa yang terjadi. Apa yang ditarik mundur ke belakang? Ada Mas Bulek. Satu ancamannya coba ditarik dan perhatikan hasil Wadhen. Bagaimana Wadhen ini namanya kembali poin 15-7. Dari sudut pandangan saya pribadi, nampaknya pulang kita diperpanjang. Saat kembali ke atas di arah gol sama lewat cengkraman yang cukup manis. Masih ada Zidan. Masuk apa yang terjadi? Baru satu ancaman terlalu masuk kembali, kita lihat apa yang terjadi. Dan Wendy, 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 seperti biasa nampaknya di satu perjalanan hebat sudah Mas Wendy. 18, 8, 15 bola. 8, 15 nampaknya kembali Mas Wendy. Satu ancaman yang coba diberikan gagal. Satu kembali luar biasa masih ada Wendy. Lagi-lagi Mas Wendy. Seperti biasa bagaimana Mas Wendy? Siang-siang minum es batu, meskipun kita jarang bertemu, aku tetap mendukung bahaya. 15-9, satu ancaman kembali masih surat Rano. Satu coba diberikan lewat satu ancaman dengan satu luar biasa kembali dan gandos. Jauh kembali kita lihat apa yang terjadi dengan cukup gandos. Mana kakek Nur Panca kembali dengan satu ancaman dengan cukup dan dituderdaya. Satu lepas, cukup cerdik. Satu, ning, coba ningang, ningang. Cuk. Zidan Yusuf melenceng. Zau kembali kita lihat apa yang terjadi. Satu kedudukan saja pertama menjadi 10-16. 10-16, satu kembali mencoba mengejar bersama. Iyai, iyai. Satu kembali kita lihat apa yang terjadi. Ini para nih. Saja. Saudara-saudara kembali 11-16 yang melintas di hadapan kita bersama dengan si ganteng kalem atau si ganteng klinis. Ganteng sekali. Lepas dengan cukup tenang. Bekas. Sipu lepas dengan cukup tenang. Bekas. Sipu di kidal. Lewat si tangan kidal, berapun di kidal.
17-11 apa kabar? Ade Divan Jawa Selalu. Lepas. Toh, ganjel. 18-11. Perhatikan kembali. Kita lihat apa yang terjadi. Satu kalian coba diberikan. Angkat. Masuk. Mas, masuk. 19-11. Perhatikan masih ada si Mas Kendi kalau kata si Besti. Lepas, cukup tenang. Angkat tinggi. Wendy. Lepas kembali ke sebelah yang sebelah diberikan masih. Satu ancaman yang sebelah diberikan masih. Toh, ganjel. 12-19. Kenapa ada Mas Wendy? Perhatikan teknik prinsip yang sebelah diberikan. Angkat incau. 20-12. Kenapanya bagaimana? Perhatikan satu perjalanan. Satu kembali bersama si rambut pirang. 20-12 sama jadi satu perjalanan hebat. Aduh ya Allah. Lepas beli gagal fokus saya ke sebelah kanan. Aduh, 13. 20 saja. Perhatikan, ngapain satu perjalanan gagal fokus apabila beralih ke sebelah kanan. Satu ancaman yang coba diberikan lewat satu manuver. Lepas beli dengan jos. Bagaimana kembali? Seperti biasa namanya R10 tidak perlu banyak janji namun perlu cincin melingkar di jari. 21-13. Nampak kembali mencoba dengan satu serangan coba diberikan. Angkat tinggi. Satu ancaman pasti belakang. Kita lihat apa yang terjadi. Satu. Was. Siapa di sana kembali kita lihat apa terjadi. Quick. 22-13 saja. Sudah mulai pepet apa aja kembali kita lihat apa yang terjadi. Satu ancaman yang coba diberikan dengan cukup tenang. Bagaimana kembali? Bagaimana? Dudi kita terkadang sakit hati diciptakan oleh orang yang kita cintai, bos. Aduh, ngeri. Yes! Satu kembali masih ada yang 1-0. Dari sudut pandangan saya pribadi, lampu kuning kembali mengedip. 23-14. Hey. Repeat dengan tenang. Satu sidang. Kecelek. Informasi ke Bapak RT20 di Antos di Bumina. Bumisa. Bumina Pak RT. Pak RT20. RT20. Menyala lah Jokowi wae air kamu. 24-15 saja. Sekedar kamu Antos adalah Pak RT menyala lah Jokowi. Kagok. 24-15 kembali mencoba ada saudara Aceng. Lepas kembali dengan cukup tenang. Rasanya Mang Ade, bagaimana sepertinya kita pula ke Ciamis diperpanjang. Lever set ataupun long set. Angkat dulu musiknya sambil saya minum terlebih dahulu. Aduh ya Allah. Gusti Mas Dudung, sumber air dikonfirmasikan ini habis. Mas, minta air sekian ya Allah. Sampai atau sebaliknya dari jadwal abad 6.
si juragan elektronik laptop ataupun HP iPad atau iPhone. Lepas satu kembali macam mana satu serangan basunan hantam Wendy. Satu ancaman kembali bagaimana Ren. Satu permintaan khusus berikan kepada Mas Konjo Enjoy. Satu pesawat di pada Mas Rilando atau Riyada saya Ken. Balis kembali satu ada sudah Mas Kenti. Satu perhatikan kembali bagaimana yang hari ini hadir didampingi bersama kekasih tercinta. Selamat ulang tahun my bestie, ya Allah. Ya Pak Sedik, satu sama saja. Perhatikan kembali masih kelana kayak Nur Parija. Teknik belajar ini dengan cukup kalang. Lepas top lintas di satu percara lewatan. Redos! Apa yang terjadi? Oi! Satu pemain dengan teknik menyilang dan gaya bola petik atas atau cukup taktis. Dua, satu saja. Haji Ano! Perhatikan bagaimana tim Anda jauh nanti diganjal. Diganjal. Wasama Mas Ojoy Enjoy. Perhatikan kembali si kuda perang atau si kuda hitam kembali selama Mas Ojoy. Ojoy Ojoy Dewi. Ojoy Dewi. Angkat. Cancel to. Tidak luas saja. Penonton. 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 Hatur nuhun. Terima kasih kita pakai kami. Sah. Jauh melintas kembali kita lihat apa yang terjadi. Sudah banyak pengorbanan yang diberikan R10 namun gagal ditikung oleh orang yang memberi uang transferan. Sikap bunga tidak berarti bos uang yang pertama sekarang. Tiga sama saja. Lepas kembali mencoba dengan satu cocoran. Jauh kembali dengan satu dua tiga apa yang terjadi. Hai, pepetak. Hai. Manis kembali namun apa yang terjadi namun apa yang terjadi namun itau au 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 itau tampak tiga saja. Satu kembali dengan cukup natural. Zidan kembali mencoba dengan cukup tenang dan jat enak dan guri. Satu kembali dengan masak posisi pintu masuk takutnya
dipersiapkan saja. Satu apa yang terjadi, apa yang masih ke belakang, satu ancaman ke belakang. Perhatikan penonton, perhatikan apa yang terjadi. Cik Puma Baruda, mana Keken Nur Pareja dengan very good, very well. Passingnya good, speednya good juga. 6-8. Perhatikan kembali mencoba dengan satu serangan daripada si Ganteng Kalam. Pos tutup yang tidak seberapa, kamu loncatannya canggih. Ada bapak kembali mencoba dengan rasanya kadu montong. Siji dan Yusuf, ih aneh. 9-6 saja. Perhatikan masih ada si Ganteng Kalam sudah wak. Wadeni angkat ke belakang dengan rasanya empal kentong. Hai, yai. Poin saja pertama dengan poin kritis. Nampaknya bagaimana Ria dan saya atau warga saya Haji Petis kembali mencoba. Perhatikan kembali dengan cocoknya yang coba dipikir lewat. Satu ancaman, angkat tinggi rasanya. Lepas, satu kembali kita yang ada Cibo pojok. Lepas nih, rasa jagung bakar. Satu ancaman, kita lihat apa yang terjadi, mantap keju. Keju, kita lihat apa yang terjadi, mantap keju. Tolak dapatnya kembali ada suara Mas Wen. Konsentrasi. Satu ancaman dan poin saja bertanggung 10-7. Perhatikan jangan salah ucap. Kon. Ih, bahaya konsentrasi. Angkat. Masuk mas. Masuk Mas Rudi. 8-10 saja. Dua yang akan dilalui. Dapatnya kembali kita lihat apa yang terjadi. Minta satu tekanan yang coba diberikan yang cukup tenang. Lepas. Hai. Zidan Yusuf. Kalau tidak salah kembali dan kita lihat di tayangan lambat ya, saya. Ya, kebarusan memang jelas masuk. 11-8 apanya kembali mencoba dengan satu serangan coba diberikan dengan jos. Bledos. Dengan cukup tenang. Lagi-lagi kembali. Satu ancaman. Kita lihat. Apanya kembali. Lihat di tayangan lambat. Ya memang bola keluar barusan. 9-11 saja. Perhatikan kembali kita lihat apa yang terjadi. Mas Rian Jaya dengan gagah berani di depan. Yuk. Rasa kacau yang coba diberikan apa yang terjadi Rian Jaya. Poin kritis. Ini maka poin kritis terjadi dan poin 10-11. Silakan penonton prediksikan tim mana atau siapa yang akan mengangkat piala yang ini di akhir upacara seremonial. Mampukah saya Putra Sumedang atau dari Malaysia kuat amat enam masih bersama saya yang duduk manis Dian Raju asli Ciamis Jawa Barat yang hari ini dipanggil bersama Mas Nurul ataupun Mas Rian dan saya. Angkat ini out. Cicak. 14-12 menit pertama mencari kepada Rahmat yang terjadi hanya teringkan.
di satu perjalanan hebat. Nampaknya konsentrasi, perhatikan si rambut api. Si rambut pirang nampaknya Bang Edi pun tidak mampu untuk melihat pertandingan super ramai. Satu perjalanan hebat, masih apa yang terjadi, masih ada si cantik jelita dan Roy. Perhatikan kembali mencoba mendobrak lewat satu ancaman. Apa yang terjadi? Ah, ini seserang itu. Perhatikan penonton, akankah terjadi jus? Perhatikan penonton, akankah terjadi jus? Akankah terjadi jus?